Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan konseling kelompok. Dan hari ini kita akan membahas mengenai konseling kelompok di bidang belajar. Nah, seperti biasa, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggi Fitriani. Saya dari Bimbingan dan Konseling KIP Siliwangi. Selanjutnya, silakan teman-teman untuk memperkenalkan diri teman-teman terlebih dahulu. Mau dari siapa dulu? Saya dulu. Perkenalkan, nama saya Anjani. Perkenalkan, nama saya Siti. Perkenalkan, nama saya Sapitri. Nah, teman-teman sudah memperkenalkan diri ya. Nah, selanjutnya, ada yang ingin memimpin doa terlebih dahulu? Selamat ya, Anjani. Baik, sebelum memulai bimbingan konseling, alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Nah, kita sudah berdoa ya teman-teman. Seperti yang tadi saya sudah bilang, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan konseling kelompok di bidang belajar. Nah, di sini sendiri, apakah teman-teman mempunyai kendala atau hal-hal yang memang mengenai bidang belajar? Mau dari siapa dulu? Dari saya dulu. Ya, gimana? Kalau saya ada kendala gitu Kak, kalau dari penjelasan guru tuh kadang suka nge-lag dulu, gak langsung, oh, gak langsung ngerti. Iya, gak langsung ngerti, jadi harus dipahami dulu lama gitu. Itu sih permasalahannya. Jadi susah nangkepnya mungkin, yeah. Ada lambat dalam nangkep materi-materi yang disampaikan kayak gitu. Tapi sebelumnya tapi suka belajar dalam situ kayak baca-baca lagi atau mengulas-mengulas lagi yang udah guru kasih. Jarang. Nah, seharusnya ketika seperti itu tuh lebih baik diulas lagi, dibaca lagi biar enggak lupa, atau jadi kita tuh cepat nangkep nih. Jadi nanti teh si ibu ngejelasin, "Oh, kita teh ini, oh ini," karena kita udah pernah baca kayak gitu. Kalau dari Siti sendiri ada itu gak dalam bidang belajar? Rasanya gini teh, ketika guru menerangkan ya, nah kita pas guru menerangkan itu mengerti apa yang ditenangkan sama guru. Nah kemudian pas giliran kita ditanya sama guru tersebut, jadi ngeblank gitu semuanya yang ditanya. Mungkin punya rasa nervous kali ya kalau pas ditanya gitu nggak bisa, tapi kita ngerti, tapi kita malu mungkinnya untuk menjawab, atau ada rasa ketakutan untuk menjawab takut salah atau apa. Nah mungkin itu kayak Siti lebih harus lebih percaya diri lagi bahwa mau salah ataupun benar, ketika memang ditanya oleh guru ya jawab saja gitu, karena kan bukan guru juga nggak akan langsung ih ini kan salah, ini kan ini, nggak akan seperti itu, karena kan mungkin nanti jadi sama-sama belajar ya, jadi Reni pun salah nggak apa-apa, Siti Reni kan ya namanya ya, jadi nggak apa-apa kayak gitu. Kalau ini siapa namanya? Tadi saya lupa. Sapitri. Sapitri, ada kendala nggak atau gimana? Kalau sejauh ini masih belum ada. Oh, jadi udah lancar-lancar aja biasa-biasa. Oh, hebat. Ya. Tapi sering baca, sering ngapalin? Iya, sering. Sebelum belajar gitu. Oke. Berarti udah nggak ada kendala ya. Oke, teman-teman. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Udah cukup. Oke, karena dirasa memang sudah cukup bimbingan konseling kelompok hari ini, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.